Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad habibur rahman. As-sayyidul aqwan al-hadiru ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Wa ala ali wa sahbihi hatta al-an amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Raya Pekanbaru yang berbahagia, sambil salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga di masjid yang berbahagia ini sama-sama kita jangan lupa niat itikaf. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi taala. Sambil mendengarkan, sambil mengkaji daripada adab-adab dalam Islam. Sampai kita masih di dalam keterangan adab-adab dalam berjalan. Adapun yang ketujuh, wa antamshi fil janibil aiman litaslama min khatil marqubat. Ini kitab karangannya dari orang Arab. Jadi dia mengajarkan kita kalau bisa jalan dari sebelah kanan. Tapi senangkan kita orang Indonesia jalan sebelah kiri, tabrakan kalau kita Pak ya. Sendaknya lah di zaman Nabi dan para sahabat memang di Arab mereka kendaraannya sebelah kanan. Mungkin para jamaah yang sudah melakukan umroh tahu setirnya aja kendaraan mereka terbalik. Nah, beda dengan kita. Maka dari sini kita ambil kesimpulan hati-hati dalam perjalanan. Ya, kita ikutin adat, istiadat, peraturan negara kita yaitu sebelah kiri. Tajtanibul mawadi al-muzliqah likai la tazlaqah. Dalam adab Islam juga mengajarkan kita bahwasanya perhatikan jalan. Jangan sampai kita bisa masuk ke dalam suatu lubang karena bisa berbahaya untuk diri kita pribadi ataupun orang yang kita bawa ataupun minimal kendaraan yang kita bawa. Coba perhatikan adab dalam Islam saja, berjalan saja sebelum kita tahu itu jalan bahaya kita sudah diwanti-wanti. Bapak, jangan sampai masuk ke lubang, hindari jalan berlubang. Saking sayangnya bagaimana ajaran Islam mengajak semua umatnya untuk berhati-hati di dalam perjalanan. Awil lati fiha ahjarun wa aghzarun likai la ta'sar aw tatawassaha siyabuka. Jangan juga sampai suatu perjalanan tersebut ada dalam perjalanan, tengah perjalanan kita di situ ada batu-batu ataupun suatu hal-hal yang bisa membuat celaka ketika kita melewatinya. Berarti kita mesti fokus dalam suatu perjalanan. Supaya kenapa? Tidak bisa melukai badan kita ataupun minimal mengotori daripada pakaian kita. Saking manjanya kita, bukan hanya saja Nabi kita mewantikan kita untuk hati-hati dalam perjalanan, bahkan mereka para ulama dalam karangan kitabnya juga untuk memperhatikan bagaimana kita dalam berjalan. Wa an lan tamshi bi tariqil dayqi al wasi'i. Dan juga mereka para ulama, sehendaknya lah kita ketika berjalan cari jalan yang luas, jangan sampai jalan yang sempit yang mempersulit perjalanan tersebut. Wa in kana aqrabu ila maqsudika li annaka rubbama tajidu fihi rawail karihatan aw tara manaziratan qabihatan. Nah, mungkin kalau kita orang Indonesia juga otomatis, apalagi kita yang tinggal di Pekanbaru Riau alhamdulillah rabbil alamin, kata orangnya banyak jalan menuju Roma ya Pak ya. Kita pengen ke Panam aja berapa banyak jalan yang bisa kita tembus. Di sini maka kita dianjurin carilah jalan yang bisa menghindari daripada kemacetan. Jalan yang di situ jangan sampai sempit membuat orang macet ataupun kita mendapatkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi bau daripada sampah sekitar perjalanan tersebut ataupun mencelakakan kita dalam perjalanan tersebut. Cari aman. Mentang-mentang itu jalan kecil, sempit, jarang dilawinin orang, tapi itu bisa berbahaya. Jangan sampai. Saking ini perhatiannya mereka terhadap kita untuk dalam perjalanan. Wa qad yakunu fihi zihamu yu'akhiruka 'anil wusul ila bardika bisur'atin wa la tamshi'a fi tariqin muzdahim.
jangan cari jalan terlalu sempit yang jarang ada orang, jangan juga cari jalan yang terlalu ramai. Inilah khairul umur awsatuha, sebaiknya perkara itu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terkurangan juga. Berikutnya, wahzar antamshi wadi'an yadaika fi khosrika. Nih, kita juga diwanti-wanti ketika dalam perjalanan, jangan sampai sombong. Dalam adab-adab Islam, berjalan meletakkan tangan kita di atas pinggang. Kayak sombong, Pak, ya. Khosrika. Fa inna zalika fi'lal mutakabbirin. Sesungguhnya yang demikian juga adalah sifat-sifat atau orang-orang yang mencerminkan orang-orang yang sombong, mutakabbirin. Narok tangannya di pinggang. Orang-orang tua dulu aja mewanti-wanti. Kalau ada anaknya, di anak orang-orang tua dulu, kalau lihat anaknya, cucunya kayak gitu depan orang tua, dipukul. Jangan sampai kayak gitu. Padahal tuh anak kecil, masih nggak paham, sudah diwanti-wanti, jangan sampai narok tangan di atas pinggang. Kayak nantang, kayak apa, walaupun itu sebenarnya itu fitrah. Anak kecil nggak paham, tapi mereka, orang-orang tua dulu sudah ngajarin kita. Ternyata ini sudah ada, Pak. Sudah diwanti-wanti, jangan sampai berjalan ataupun berhadapan sama orang aja, tangan di atas pinggang. Beda mungkin sakit atau encok, ya. Itu wajar, megang pinggang kan. Ini beda dengan tidak ada hajat megang pinggang, tapi hal yang demikian dilakukan. Wa fi'lu iblis. Nah, para ulama mengatakan juga bahwasanya ini adalah salah satu perbuatan bangsa-bangsa iblis. Wa fi'lul yahudi fi salatihim. Nah, kalau kita juga tahu, Bapak, orang-orang Yahudi juga ketika salatnya, perhatiin deh. Kalau kita beda, tangan kita taruh di dekat dada, antara perut dan dada. Mereka Yahudi, tangan mereka di dekat pinggang. Tanpa kita sadar nih, kayak gitu tuh. Taruh tangan dekat pinggang, ternyata perbuatan orang-orang sombong, perbuatan iblis dan juga orang Yahudi ketika salat. Wa fil hadisi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholli ar-rajulu muhtasiran. Nabi juga melarang umat muslimin dan muslimat ketika salat mereka melakukan muhtasiran, meletakkan tangan di atas pinggang. Enggak ada, empat mazhab pun kalau dicari enggak ada. Allahu akbar, kan lucu, Pak, ya. Enggak ada kayak gitu kan. Semuanya diletakkan di atas depan badan kita. Wa hasas salata li anna al-ikhtisar fiha aqba min ghairiha. Terlebih lagi kalau di luar salat saja kita sudah wanti-wanti untuk tidak meletakkan tangan di dekat pinggang, apalagi ketika kita di dalam salat. Wa iyyaka an taqula aw tughanna asna al-masjid. Di sini di dalam salah satu adab-adab dalam Islam, kita juga untuk jangan sampai makan dalam berjalan. Nih, dilarang sambil jalan sambil makan. Autogonnya asnal mashi, sambil nyanyi lalai. Ini bahaya kan? Sambil nyanyi nikmatin, ya beda sama penumpang mungkin kendaraan. Ini sambil jalan, nyanyi sambil lalai ketika berjalan. Yang paling wanti-wanti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam salah satu hadisnya sangat melarang para sahabatnya untuk makan sambil berjalan. Dalam segi kesehatan kena, dalam segi adab juga kena, orang yang makan sambil berjalan. Autarfa'a sautaka. Nah, terlebih lagi ketika berjalan ngomong enggak jelas, menjerit-jerit, ngangkat suara, autasfira bi famika atau bersiul. Nih, adab-adab Islam kena juga nih, orang-orang bersiul tanpa ada hajat, beda kalau memang ada hajat siul tersebut. Contohnya ya mungkin burung, Pak, ya, yang punya burung, yang punya binatang, beda sama orang yang ya na'udzubillah yang ganggu orang yang bukan muhrim, bersiul, ngasih kode dan sebagainya, ini kena. Awtakifa fitoriki limujarrodin fudul. Nih, diwanti-wanti lagi. Daripada adab-adab dalam Islam ketika dalam suatu perjalanan, jangan berhenti. Berhenti untuk apa? Lima jarradil fudul. Fudul ini kepo, Pak. Bahasa agama kita, bahasa Islam, kepo. Fudul. Kan gak enak, Pak, ya. Bahasa Arabnya fudul. Apa fudul? Mau tahu urusan orang. Berhenti.
Udah berjalannya pengen kemana? Ke masjid atau suatu hajat. Tapi sengaja berhenti memperhatiin orang. Padahal nggak ada hajat, nggak ada urusan, nggak ada kenal, nggak ada apa-apa cerita. Tapi pengen merhatiin orang aja. Nih diwanti-wanti. Orang Islam nggak mesti apa takut syai'an bima la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jangan sampai pengen tahu urusan orang, sengaja lagi. Oh pengen tahu urusan orang, kayak wartawan aja bahaya nih kan. Mending wartawan memang kerjanya itu dan dapat fulus, dapat duit di situ. Ini nggak ada apa-apa, memang berhenti. Nih, udah buat macet, bisa jadi insiden, kecelakaan dan sebagainya. Wan nazra ila ma la ya'ni, dan memandang daripada hal-hal yang tidak manfaat. Tadi sudah saya sebutkan, ya sengaja kita fokus pengen apa ya lanjutin. Sekedarnya saja melihat, kalau memang ada situ hajat ya silakan. Kalau enggak ada hajat, kenapa kita membuang waktu untuk berhenti atau lagi memperhatikan suatu hal yang tidak ada manfaatnya? Al-taqifa fi tariqi lima jari fadil al-tuzi ahada minal marin. Nih, sudah enggak ada manfaat berhenti atau memperhatikan orang juga enggak ada hajat. Nih, juga mengganggu orang-orang yang ketika dalam jalan. Jangan sampai sudah diwanti-wanti. Entah itu dengan mulut kita, kita ganggu. Entah itu dengan hal-hal yang aneh kita lakukan, terlebih lagi daripada tangan. Makanya kata Rasul, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi, man saliman nasa min lisanihi wa yadih. Orang muslim sejati itu, orang muslim yang lain itu terselamatkan daripada lidahnya ataupun daripada tangannya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau meninggal, anaknya dituntut untuk membacakan sedikit daripada biografi bagaimana histori kehidupan Imam Syafi'i. Apa kata anaknya? Kana abi muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Enggak banyak ngomong. Anaknya ngomong, bapakku ini adalah orang yang muslim sejati. Manusia sekitarnya terbebas daripada mulutnya dan juga gangguan daripada tangannya. Nih Pak, kita ngaku-ngaku muslim berapa banyak Pak. Kita tanpa sadar mulut kita ganggu orang. Tanpa sadar juga bahkan tangan kita berbuat zolim. Hakikatnya orang Islam itulah, maka jadilah orang Islam menjadilah manusia yang dikategorikan ketika kita tidak ada di sini, kita tinggalkan kawan-kawan kita, kita dirindukan. Itu Pak yang bagusnya Pak. Ketika kita meninggal, manfaatnya apa? Kita didoain. Ketika kita duduk, kita dirinduin orang. Ketika kita meninggal, alhamdulillah niscaya orang-orang tersebut ketika dengar nama kita, terkenang dengan nama kita, maka kita dapat doa-doa mereka. Nih, banyak nasihat demi nasihat para ulama, para rasul juga di zaman dahulu mewanti-wanti untuk kita menjadi orang insan yang berguna bagi generasi berikutnya. Bahkan di antara mereka mengatakan, man aroda anisan fallahu yakfih. Tatkala kita butuh suatu teman ngobrol, kita sudah mungkin sudah sumpek, sudah gundah gulana, atau apa kata ulama, aroda Allah anisan fallahu yakfih. Maka Allah itu kita jadiin kawan. Curhatnya sama Allah, ngadunya sama Allah. Yakin deh kalau orang sudah dikit-dikit ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, itu bakal hilang sumpeknya. Gundah gulananya minimal disahkan akan ada yang kita wakilkan, kita tawakalkan. Waman aroda jalisan fal Qur'anu yakfih, kata para ulama, barang siapa yang pengen punya teman duduk juga, pengen punya sahib, pengen punya teman yang baik, maka fal Qur'anu yakfih, Qur'an sudah cukup. Benar kan? Ngaji Qur'an. Sekarang Ustaz, Habib, kami baca Qur'an tapi enggak paham. Wajar. Qur'an susah, Pak. Bacalah hadis Nabi juga susah, butuh tafsir, butuh daripada pemeberan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dari mana kita dapat? Daripada kalam-kalam ulama. Sama kayak bapak pengen minum kopi, ibu pengen minum teh, langsung dari tekonya. Enggak. Panas mulut, Bu. Butuh cangkir. Siapa cangkir tersebut? Para ulama. Butuh kitab tafsir.
Siapa yang menjaga tafsir? Siapa sekarang yang menjaga daripada keabsahan otentiknya Al-Qur'anul Karim? Mereka para alim, mereka para alim ulama dari zaman sahabat tabi'in sampai ke zaman kita. Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi dikisahkan bisa kita telan dengan enaknya sudah dimasak melalui daripada ustaz-ustaz, para alim ulama yang mereka memang pandai dalam bagian tersebut. Intinya apa? Pengen punya kawan duduk, maka Quran. Pengen paham Quran, maka duduklah mereka dengan orang-orang yang paham daripada Al-Qur'anul Karim. Wa man arada ghina fal qana'u takfih. Para ulama mengatakan barang siapa yang pengen kaya, maka sifat qana'ah, sifat merasa cukup, sudah cukup untuk dia. Ini harta enggak bisa habis. Bahkan disifatkan semua anak cucu Adam, walaupun sudah dapat satu gunung emas, pasti nyari lagi gunung emas yang lain. Enggak bakal habis, Pak. Jadi kayanya tersebut adalah apa? Qana'ah, kata Nabi. Al-qana'ah kanzun la yufnah. Sifat merasa cukup tersebut adalah harta yang enggak pernah ada habisnya. Benar. Yakin deh. Makanya kita kalau punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, merekalah orang-orang yang keluarga, istri, anak yang punya sifat qanaah, ngerasa cukup. Iya kan? Kalau sebuah kurang enggak ada habis-habisnya. Wa man arada wa'izan fal mautu takfih. Bagi siapa yang pengen butuh nasihat, maka kematian sudah cukup. Enggak panjang lebar kita butuh nasihat, mati. Apa yang kita bakal bawa? Dengan mati semua pasti mati. Kalau enggak ada yang mau mati, coba Nabi Adam pasti umurnya paling panjang tuh. Paling baik, Nabi Muhammad sepaling baiknya manusia bakal mah pasti mati, apalagi kita. Sekarang pertanyaannya kita balikin, apa yang bakal kita persiapkan daripada kematian kita? Dah, wa man lam yakun yakfihi kaza wa kaza wa hadza wa hadza. Bagi siapa yang enggak cukup, sudah Allah jadi teman duduknya, Al-Qur'an sebagai kawan yang dekatnya, sifat qanaah menjadi hartanya, kematian sebagai nasihatnya, masih enggak cukup juga, fannaru yakfih, kata para ulama, maka neraka siap-siap sudah jadi cukup bagi orang tersebut. Kita enak, Pak. Kita dari orang jadi orang Islam ini dari kecil sampai besar semua bernilai ibadah. Kullu ma'rufun shadaqah, kata Nabi. Setiap kebaikan itu dihitung sedekah. Ya kan? Mengucapkan salam sedekah, ngasih petunjuk bagi orang yang tersesat sedekah, bahkan senyum saja sedekah, enggak ganggu orang pun dihitung sedekah, semuanya dihitung sedekah, semua dihitung kebaikan. Itulah enaknya jadi orang Islam. Semua kebaikan, semua amal ibadah, bahkan mencegah suatu daripada kemungkaran, tidak berbuat suatu kejahatan, juga dihitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagi mereka orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, mereka memiliki sifat akhlak, memiliki sifat adab, kana darajatas saimil qaim, seakan-akan orang tersebut puasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, Pak? Cuman beradab, cuman berakhlak, seakan-akan puasa di siang hari dan tahajud menghidupkan malam di malam hari. Itu cuma beradab, memiliki akhlak, itu derajatnya orang muslim. Bagaimana kalau orang muslim tersebut rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin tali silaturahmi disambung, rajin lagi iktikaf, lebih lagi pahalanya. Cuma memiliki adab, seakan-akan orang tersebut puasa di siang hari. Ini diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ini enaknya menjadi orang Islam. Bahkan Nabi Adam juga cemburu kepada umat Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu. Enak umat Nabi Muhammad. Di antara cemburunya Nabi Adam alaihissalam karena umat Muhammad, dan adapun umat Nabi Muhammad ini, walaupun mereka bermaksiat di buminya Allah, tapi mereka masuk ke dalam surga karena taubat mereka. Sedangkan aku maksiat di surga, diusir cuma melakukan satu dosa. Enak umat Nabi Muhammad. Satu, Pak. Apa? Umat Nabi Muhammad maksiatnya di dunia, masuknya ke surga. Aku Adam maksiatnya di surga, diusir dari surga menuju bumi. Adapun cemburunya Nabi Adam,
mereka umat Nabi Muhammad bermaksiat tanpa menggunakan busana, minta maaf. Tapi mereka ditutupkan aib-aib mereka. Mereka diterima taubat mereka. Sedangkan aku Adam ketika makan buah kul di pakaianku lepas. Aku diusir dari surga. Enak umat Nabi Muhammad. Yang kedua tuh Pak, cemburunya Nabi Adam terhadap kita umat Nabi Muhammad. Adapun yang ketiga apa? Kana taubat yaqbalullah bi Makkah. Adapun taubat aku Nabi Adam AS, bapak kita semua, diterima oleh Allah taubatnya hanya di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad bukan di masjid aja Pak, bebas. Dimanapun, kapapun kita taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Adam di Mekah dulu tawasul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku Adam yang keempat, poin penting juga kata Nabi Adam, cemburunya terhadap kita umat Nabi Muhammad. Tatkala aku satu maksiat yang kulakukan, satu kehilafan yang kulakukan, aku dipisahkan ma'azawji, aku zaujati, aku dipisahkan dengan istriku, ya kan? Siti Hawa dikatakan di India, Nabi Adam dikatakan di Kosona, di Yaman, dan beberapa riwayat mengatakan dipisahin. Satu maksiat dipisahkan dengan istri, sedangkan kita Pak setiap hari nggak hilap, setiap hari pasti ada lalai, setiap hari kita ada yang namanya daripada unsur-unsur kemaksiatan, bahkan memang sengaja kita hilap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak mungkin nggak dipisahin sama keluarga kita. Bayangin Pak, kalau ini berlaku sama kita Pak, meleset kita Pak dipisahin sama anak, meleset kita Pak dipisahin sama istri, wah kacau balau nih Pak. Enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Nabi Adam saja cemburu terhadap umat Nabi Muhammad, tapi kita enggak minta, kita enggak doa, kita enggak memelas sama Allah Subhanahu wa Taala, kita diberikan dan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita syukurin. Ayo sama-sama kita bedah, sama-sama kita belajarin apa-apa saja adab-adab dalam Islam dan mendekatkan diri kita, syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, faqulu zalika zalika mukhalliful adab lil masyi. Setiap yang tadi bersiul, nyanyi, makan sambil berjalan, ganggu orang berjalan, mau tahu urusan orang, semuanya itu adalah hal-hal yang diwanti-wanti daripada adab-adab dalam Islam. Wa idza qabalta sadiqaka fala tamzah ma'ahu. Tatkala kalian bertemu dengan teman yang kalian kenal di jalan, jangan sampai berlebihan. Tegur ya tegur siapa? Jangan sampai bercanda yang mana candaan tersebut membuat ganggu jalan orang lain. Wah, kita lupa Pak. Lupa, saking kita negor kawan kita mungkin kan sudah lama enggak ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ngobrol sama kawan tersebut ganggu perjalanan, apalagi bawa mobil kan. Celakaan mungkin di belakang lo. Nabrak bisa, itu bahaya. Diwanti-wanti. Ketika kita lama mungkin enggak ketemu, boleh saja tegur, tapi jangan sampai kita berhenti membuat perjalanan yang lain terganggu. Wala taswiqu ila lihaja. Jangan sampai berhenti lama membuat orang-orang yang punya hajat juga terganggu. Wa idza sadaqta dha'ifan fasa'idhu. Tatkala kita dalam perjalanan ada orang yang lemah membutuhkan pertolongan, fasa'idhu, maka segeralah tolong. Audolan fa'arsyidhu. Tatkala mendapatkan orang-orang yang tersesat, maka kasih petunjuk. Nanya jalan, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai sedikit orang-orang yang nanya jalan Pak ya. Udah pakai GPS semua sekarang nih ya. Udah luar biasa nih orang sekarang, hebat. Google Map udah banyak jasa terhadap orang-orang yang nyari suatu perjalanan. Au a'ma fa'arifhu arba'ina khatwatan wajabat lahul jannah. Ataupun kita mungkin mendapatkan orang-orang yang buta, butuh daripada petunjuk, pengen daripada petunjuk. Kata Nabi apa? Arba'ina khatwatan wajabat lahul jannah. 40 langkah kita bantu orang buta menuju hajatnya, maka wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Keluar daripada pembahasan, dikisahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, ada seorang wanita mengadu sama Nabi. Ya Rasulullah, suamiku ini aneh.
Ketika menjelang wafatnya dia ngomong aneh ya Rasulullah. Ketika mau sakaratul maut dia ngomong aneh-aneh. Ya abadah, coba lebih jauh. Ya jadidah, coba yang baru. Ya kullaha, coba semuanya. Penasaran nih cewek. Ini mungkin ada istri baru kan gitu ya. Iya ya. Mungkin mikir, kenapa nih suami udah sakit sakaratul maut ngomongin aneh. Coba yang baru. Coba lebih jauh. Coba semuanya. Nah. Situ penasaran, Pak. Yang ngadu istri, suami sudah meninggal, ngadu sama Nabi. Zaman dulu enggak ada CCTV, Pak. Iya kan, Pak ya? Enggak ada apa namanya beraneka ragam pengen nyari kebenaran. Ini semuanya, jangankan para istri di zaman Nabi Muhammad, bahkan binatang aja ngadu sama Nabi, anak-anak kecil ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah akhirat wajar ngadu sama Nabi, masalah dunia pun pada ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, dagangan lagi susah nih. Ya Rasulullah, kerjaan pening, pada ngadu. Ini istri, seorang istri yang ditinggal suami ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, ini aneh ya Rasulullah. Ketika sebelum meninggal sakaratul mautnya ngomongin gitu terus. Bukannya sholawat sama Nabi, bukannya zikir, mau ngadepin kematian, tapi ngomong apa, Pak? Ya abada, coba lebih jauh. Ya kullaha, coba yang semuanya. Ya jadi dah, coba yang baru. Kan aneh. Seuzon wajar, pikiran buruk nih si istri kan. Apakah ada warisan bakal dibagi sama istri baru atau dan sebagainya. Nabi ngomong, ya Nisa, wahai wanita, sesungguhnya suamimu ini semasa hidupnya sebenarnya orang yang baik. Ketika menjelang kematiannya, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan rekaman kebaikan yang pernah dia lakukan. Apa diantaranya? Dia ngomong, ya abada, coba lebih jauh. Sebagaimana saya sebutkan tadi di hadis Nabi, 40 langkah menuntun orang yang buta, maka wajib masuk surga. Ini pernah semasa hidupnya dia ada orang yang buta pengen menuju masjid. Langsung spontan dia bantu. Dibantu nih orang buta sampai ke masjid, tapi jaraknya enggak terlalu jauh. Makanya ketika sakaratul maut menjelang, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa balasan bagi orang-orang yang menuntun orang yang buta menuju daripada hajatnya. Makanya dia ngomong, ya abada, coba lebih jauh tuh langkah kaki. Coba lebih jauh lagi aku nuntun tuh orang yang buta, pasti balasanku lebih banyak. Gitu ya Rasulullah. Benar gitu katanya. Ini istri udah tenang yang pertama, poin pertama apa? Coba lebih jauh ini ternyata aku menuntun orang yang buta menuju hajatnya. Nih, suamimu ternyata orang yang baik. Satu. Ya aku ya jadidah, coba yang coba yang baru. Kalimat tersebut ternyata pada di zaman dulu, zaman sekarang pun itu Arab cuma memiliki dua musim, musim panas dan musim dingin. Tatkala musim dingin, di situ dia lihat ada orang yang fakir, orang yang miskin, enggak menggunakan pakaian-pakaian musim dingin, kedinginan. Sedangkan suamimu baru dari pasar membeli jaket atau pakaian dingin di masanya. Dia baru beli baju, jaket baru, pakaian baru, dilihat orang yang butuh. Yang dikasih apa, Pak? Coba kita aja, Pak. Kita punya orang yang butuh. Jaket kita baru nih, baru beli. Yang kita kasih mana? Yang bekas, kan? Yang bekas kita pakai, kan? Ah, itu yang dilakukan sahabat Nabi. Benar. Kalau pandangan mata kita benar. Tatkala mau meninggal, itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya ketika orang yang butuh tadi dikasih, tapi jaket lama. Makanya dia ngomong, ya jadi dah, coba yang aku berikan adalah pakaian baru, bukan pakaian lama. Kalau kita pandang apa? Oh, ini sahabat bagus nih, baik. Tapi ternyata dia nyesel, kenapa dia bagi pakaian-pakaian lama. Wah, kita aja mungkin enggak kita toleh tuh, Pak ya. Bodoh amat ya, Pak ya. Kita ini pura-pura nih. Ini mungkin apa dan sebagainya, suzon malah. Ini udah hebat nih sahabat Nabi ngasih pakaian-pakaian lama yang ketika dia butuhkan. Jadi wahai wanita, suamimu orang baik. Dia sedekah tapi pakai pakaian
bekas. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan daripada apa namanya balasan bagi orang yang memberikan suatu hal orang yang lagi butuh. Makanya dia ngomong, ya jadi dah, coba yang aku berikan adalah pakaian baru. Dan adapun yang ketiga, wahai wanita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang ditinggal oleh suaminya, apa? Ya kullaha, coba ku berikan semuanya. Apa itu? Pada suatu musim, pada suatu masa di malam hari, ada seorang musafir, orang dalam perjalanan hampir 3 hari enggak makan, memberanikan diri ngetok rumahmu. Ketika itu juga kau dan istrimu cuman ada sepotong roti, ya istilahnya pak sebungkus nasi. Kau mau makan, udah kau bagi 2 sama istrimu. Ketika mau makan, itu orang yang butuh hajat, butuh makanan, memberanikan diri ngetok rumah, butuh makan. Suamimu yang berhati besar, yang tadi bagiannya 1 dibagi 2, yang setengah tadi dikasihin sama itu orang musafir. Kalau pandangan kita baik ya pak ya, ya bu ya, ini orang baik. Bayangin, nasi sebungkus dibagi 2 sama istri, setengah lagi dibagi sama orang yang butuh. Setengahnya dibagi lagi, 2 sama suami istri. Apa katanya? Ya kullaha, coba yang kuberikan ini adalah semua makanan terhadap orang yang butuh. Biarlah kami suami istri pada malam hari kelaparan. Kenapa? Allah beri gambaran, Allah beri daripada ganjaran ketika hendak sakaratul mautnya, Allah perlihatkan pak pahala orang yang sedekah terhadap orang yang butuh. Nyesel pak, padahal udah masya Allah ini ngasih makanan ketika lapar juga dikasih. Makanya ketika mau meninggal suamimu mengatakan, ya kullaha, coba yang kuberikan ini makanan semuanya, biarlah kami makan, gak makan pada malam itu. Jadi intisarinya apa? Itu wanita tenang. Yang hebat apa pak? Nabi tahu. Kok tahu Nabi? Gambarannya mendetail, padahal CCTV gak ada. Nabi enggak pada waktu itu, Nabi enggak kepo, Nabi enggak fudul, Nabi enggak tahu urusannya, tapi Nabi tahu bagaimana apa-apa peristiwa yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kesimpulannya apa? Sedekah itu luar biasa, Pak. Kapan kita bakal tahu? Nanti ketika memati. Gambarannya sudah dibuka, dan beruntunglah orang-orang yang enggak lepas daripada membantu orang dengan harta-harta mereka. Nah, ini kembali ceritanya ke ucapan ulama, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga bagi mereka yang menuntun orang-orang buta walaupun hanya sampai 40 langkah. Wa idza arata anta burul janibal akhar fala tastajil. Dan tak kala kalian mau nyebrang, jangan buru-buru. Ya ini udah adab-adab dalam Islam juga, ternyata bukan di PPKN aja pak, bukan PKN aja, bukan daripada lalu lintas. Dalam Islam sudah diajarin, mau nyebrang jangan langsung buru-buru. Wanzur awalan yaminan wa shimalan, perhatiin dulu kanan kiri. Wah ini bu, perhatiin bu, terlebih lagi kaum wanita nih, kadang sen kanan belok kiri atau sen kiri belok kanan. Ah bapak-bapak juga jangan sampai lepas dari suatu gang pengen ke jalan langsung nerobos, banyak nih kecelakaan. Dalam Islam diajarin, jangan sampai kita langsung saja menyeberang, bahaya, bahaya untuk diri kita sendiri dan lebih khusus lagi, umum lagi terhadap orang-orang yang perjalanan. Litaslama minal khotor, kenapa? Menghadap kanan kiri bisa menyelamatkan daripada suatu bahaya. Adapun yang ke-9, la yajuzu laka an taqdi hajataka fi qari'atat tariq, jangan sampai juga kita membuang hajat kita di tengah perjalanan. Nih banyak mungkin yang rokok, buang rokoknya ketika di perjalanan, bahaya pak. Kita enak naik mobil, dia naik motor, pengalaman kena debu, kena mata, kan gitu ya. Buang sampah di pertengah perjalanan, berarti sama nih, udah diajarin jangan sampai buang sampah tengah perjalanan. Wah enak, apalagi adat-adat kita orang Indonesia, buang sampah, wah buka bungkus buang, enak nih bawa sampah. Jangan, udah sabar dulu, taruh dekat mobil, pegang dulu di motor, nanti sampai di tempat sampah buang. Susah amat hidup ya, padahal itu sudah diajarin, jangan sampai buang hajat ketika dalam perjalanan.
kama yaf'alhu man laisa indahu adnal adab. Nih, kata ulama, sesungguhnya orang yang membuang hajat, sampah, buang-buang hal-hal yang tidak berguna ketika dalam pertengah perjalanannya, ini adnal adab, orang yang paling rendah adabnya. Kena kita nih. Jadi kalau kita masih buang sampah, buang rokok, entah apa sebagainya, kita sudah termasuk golongan orang-orang yang rendah adabnya. Kena kita, Pak. Wala yuri'as sihatal umumiyah. Nah, jangan juga mengganggu daripada kesehatan orang umum. Ya tadi, sampah sembarangan dan sebagainya. Waqad warada annahu anin zalika fil hadis. Nabi Muhammad SAW juga mewanti-wanti daripada ucapannya, man azal muslima fiturukihim wajabat alih laknatuhum. Barang siapa yang mengganggu orang-orang muslim ketika dalam perjalanannya, maka wajib baginya dapat laknat-laknat mereka. Jalan ngelaknat, orang muslim ngelaknat. Kenapa? Orang tersebut ganggu perjalanan. Entah itu dengan ganggunya memang sengaja, entah buang sampah di tengah perjalanan atau membuat bahaya, tiba-tiba tengah jalan ngerem mendadak, memang markir di tengah jalan, wajabat alaihim laknatuhum, dapat laknat, Pak. Walaupun orang enggak ngelaknat, bumi ngelaknat. Kenapa? Ganggu orang muslim. Di antara hal-hal yang menyebabkan orang mati su'ul khotimah, ganggu orang muslim. Tetangga jahil, tetangga jahat, ganggu orang muslim. Kita enggak usah doain, Pak. Bumi sudah doain, bumi sudah greget sama orang-orang yang suka ganggu orang muslim. Gak perlu kita ngotorin mulut kita, gak perlu kita doain tujuh turunan, gak perlu. Kenapa? Bumi saja ngelaknat bagi orang-orang yang mengganggu orang muslim. Iza usyadidu lil marin wabil akas yustahabu minka intumitul azanitorik. Nah, kebalikannya apa? Kalau ada bisa kita buang suatu hal-hal yang mengganggu di tengah perjalanan. Kata Rasulullah, apa? Al-imanu bid'un wa sab'un sab'ah. Sesungguhnya iman itu banyak. Ada 70 cabang. Yang paling hebat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling ringan apa? Imatatun azah anitorik. Membuang gangguan di tengah perjalanan. Bahkan kata Rasul, laqad ra'aytu rajulan fil jannah min syajaratin. Di dalam surga ada orang yang gantungan di atas pohon, lagi santai di atas pohon. Kenapa? Bisa babin syajaratin qata hafiz zahir tariq. Sesungguhnya di masa hidupnya dia pernah nebang pohon yang ganggu perjalanan orang. Enggak perhatiin, ini orang masuk surga, santai di atas surga, di pohon-pohon surga. Kenapa? Cuman amalnya satu, apa? Buang gangguan penanebang pohon yang mengganggu di situ orang lewat muslimin dan muslimat. Dia tebang tuh pohon supaya orang enggak terganggu lagi, masuk surga. Enak, Pak. Itu baru buang pohon, buang gangguan. Bagaimana sholatnya, belum puasanya, belum zakatnya, belum haji umrohnya, belum ngaji Quran dan lain sebagainya. Buang pohon aja ganggu orang muslim, sudah dapat surga. Jadi alhamdulillah, inilah tadi kembali lagi pertama, enaknya jadi orang Islam, amal ibadahnya banyak. Adapun yang ke-10 terakhir, tatkala kita masuk ke dalam rumah, maka gunakanlah menggunakan kaki kanan. Nah, dan bacalah doa baca rumah, masuk rumah tahu sama-sama, Allahumma inni as'aluka khairul maulid wa khairul makhraj. Ya Allah, aku minta kepadamu tempat sepaling bagus ketika masuk dan sepaling bagus ketika keluar. Rumah sendiri, syukur. Mau itu rumah masih ngontrak, mau itu rumah masih KPR, alhamdulillah itu rumah sendiri. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Wajib, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita tatkala ada beban-beban yang di luar, insya Allah ketika kita baca doa masuk rumah, mengucapkan salam untuk rumah, insya Allah itu keluarga baik, keluarga bakal aman. Kenapa? Ucapan salam tersebut. Wa idza lam tajid fi ahadan, nah, adapun itu kalau ada orang rumah, kalau nggak ada orang di rumah, mengucapkan salam juga, tapi beda ucapannya. Apa ucapannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Salam sejahtera dan terhadap orang-orang hamba-hamba yang soleh. Kita enggak tahu di rumah kita mungkin ada malaikat rahmat, ada bangsa-bangsa yang enggak kelihatan, wajar. Assalamun, apa baca tadi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi
salihin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan." Dalam surah An-Nur 61 Allah berfirman, "Dan tatkala kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, ucapkanlah salam terhadap jiwa-jiwa yang berada di situ." Penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan bagi orang yang mengucapkan salam dan orang yang diucapkan salam. Jadi ketika masuk rumah ucapin salam, assalamualaikum. Enggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Rumah sepi atau memang ruangan enggak ada orang, ucapin aja, Pak. Ucapin salam supaya ngasih berkah terhadap itu rumah, terhadap orang yang memiliki rumah. Maka itu daripada anjuran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alhamdulillah kita baru selesai selama beberapa pertemuan baru adab-adab dalam berjalan. Adapun pertemuan yang akan datang kita bakal mempelajari, membedah daripada adabul julus, adab-adab duduk. Belum, Pak? Belum. Baru kemarin 10 adab, 10 tapi dibedah-bedah lagi ya. 10 dibedah-bedah lagi. Adab dalam berjalan insyaallah sedikit banyaknya menjadi motivasi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi insan yang berguna dengan adab. Karena suatu hal semua yang pakai adab, semua yang pakai akhlak 100% jadi baik. Benar, Pak? Jalan aja jadi baik. Coba jalan aja enggak ada adab, hancur rusak. Ya, sembrono, meleset, pengen tahu urusan orang tak lain. Jalan nerobos sana nerobos sini, menjerit-jerit, kan tidak ada adab. Kembali lagi, semua yang pakai akhlak, semua yang pakai adab 100% jadi baik. Kebalikannya, tidak pakai adab, tidak ada harga diri. Itu dia, membedakan. Walaupun dia berilmu tapi tidak ada adab, jatuh harganya. Walaupun dia keturunan ningrat, tidak pakai akhlak, tidak pakai adab, jatuh harga dirinya. Maka di sini kita sama-sama orang muslim, orang mukmin dianjurkan bagi Nabi kita. Dan Nabi kita juga sepaling hebatnya Nabi, yang dipuji bukan sifatnya, yang dipuji bukan anggota tubuhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah seorang yang paling bagus akhlak budi pekertinya. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Hazamini wal afu minkum, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.